Baik, Madura Tribun News, saya Ali Hafid, jurnalis Tribun Jatim, Madura Tribun News, sudah bersama Bapak Bupati terpilih yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Bupati Sumenep bersama Abuya Bustro Karim. Assalamualaikum Bapak Fauzi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat selalu. Nah, ini bersama pemirsa Madura Tribun News, kita akan bincang-bincang terkait program unggulan saat menjabat Wakil Bupati bersama bersama Abuya Bustro Karim. Itu seperti apa? Baik, jadi program unggulan kita itu salah satunya revitalisasi pasar, ya. Itu salah satu program unggulan kita, di mana seluruh pasar tradisional kita revitalisasi menjadi pasar seni modern. Yang tujuannya sebetulnya adalah kita berusaha agar pasar-pasar yang tadinya becek itu agar tidak becek. Tujuannya adalah sebenarnya simpel, agar masyarakat lebih tertarik untuk belanja di pasar-pasar tradisional itu yang sudah kita revitalisasi. Salah satu. Lalu yang kedua, banyak rehab-rehab puskesmas, ya. Puskesmas kita rehab juga. Tujuannya adalah puskesmas ini kita rehab bagian dari melengkapi sarana infrastruktur agar pelayanan yang ada di puskesmas lebih memadai, termasuk penambahan kamar rawat inap, lalu beberapa bangunan-bangunan lain yang kita sesuaikan untuk lebih layak. Itu yang kedua. Yang ketiga, pembangunan RSUD itu salah satu percepatan pembangunan di kepulauan. RSUD itu kita bangun di kepulauan, tujuannya adalah agar mempermudah akses kesehatan untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Sumenep, khususnya masyarakat kepulauan. Itu salah satu apa yang kita lakukan.